Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel YouTube Bengkel Internet. Baik, kali ini saya akan membuat sebuah sedikit review tentang router HS AirPo yang tipenya WR200N. Untuk wadahnya seperti ini. Langsung saja saya buka ya untuk routernya seperti apa. Baik, di sini untuk wadah router HS AirPo-nya sendiri seperti ini. Di sini tertulis 300 Mbps ya, wireless and router. Untuk modelnya di sini WR200N ya. Di sini bisa bandwidth bisa menampung 300 Mbps, web management, IPTV, multi SSID ya. Multi SSID di sini maksudnya bisa lebih dari satu untuk SSID-nya atau nama WiFi-nya ya. Di sini ada cost, quality of service, and flexible power supply (POE). Di sini untuk spesifikasinya, untuk port potelan ya di sini ya, satu kali maksudnya ada satu WAN yang bisa menampung 100 Mbps, LAN-nya ada dua 100 Mbps dan satu DCIN ya. Button, untuk buttonnya sendiri di sini maksudnya button itu tombol ya, reset atau WPS. Kemudian ada LED, power supply, rated voltage, started, transmit power, sensitivity, ada speed, wireless security, antena, distance, one tipe, dan fungsinya. Di sini coba untuk saya buka ya. Di sini ada powernya ya. Powernya coba kita buka. Untuk powernya sendiri seperti ini ya. Seperti ini untuk powernya. Kemudian untuk alatnya sendiri, router HS AirPo-nya seperti ini ya. Di sini ada LAN 1, LAN 2, WAN, WiFi dan power ya. Di sini antenanya 2. Kemudian sesuai dengan spesifikasi ya, untuk lubang LAN-nya di sini ada 2. WAN-nya 1, power 1, tombol reset atau WPS ya, di sini ada 1 ya, yang hitam ini. Kemudian di sini untuk tipe WR200N bisa menampung bandwidth 300 Mbps ya. Untuk IP defaultnya sendiri di sini yaitu 192.168.1.1. Untuk passwordnya sendiri itu hanya memasukkan password saja ya, yaitu admin. SSID-nya ada, untuk password WiFi-nya itu untuk defaultnya sendiri 1-8 ya, 1-2-3-4-5-6-7-8. Jadi seperti itu ya untuk review dari HS AirPo-nya sendiri. Kemudian di sini juga ada kabelannya ya. Kabelannya satu sekitar setengah meter. Dan tidak lupa ya, di sini ada buku panduannya. Jika kalian bingung, kalian bisa dibuka aja ya buku panduannya dan dibaca seperti apa cara settingnya atau spesifikasi lebih lengkapnya lagi ya, seperti itu.
Untuk next video, saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara setting HS AirPods-nya ya. Untuk video kali ini cukup sekian ya. Jika ada pertanyaan, langsung aja ditanyakan di kolom komentar ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.